Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita melanjutkan perjalanan menuju ke Sirat. Kita semua beriman dengan adanya hari akhir, hari dibangkitkannya manusia, dikeluarkannya mereka dari kuburan untuk mendapatkan balasan atas apa yang dia amalkan. Seorang yang beriman dengan adanya hari akhir akan termotivasi untuk terus beramal. Kita sering mendengar hadis, bahkan beberapa ayat dalam Al-Quran Karim yang menceritakan bagaimana iman ini memotivasi kita untuk beramal. Di dalam hadis Allah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan, "In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, itu memotivasi kita untuk beramal. Dan kita sudah menyimak dan mengetahui insyaallah bagaimana proses manusia dibangkitkan dari kuburnya, kemudian digiring ke padang mahsyar. Bagaimana tatkala matahari mendekat kepada mereka dan mereka tenggelam dalam keringat mereka, lalu kemudian mereka diperkenankan untuk menuju ke telaga. Setiap nabi memiliki telaga. Kemudian setelah itu mereka dihisab, ditimbang. Di padang mahsyar ada kisos. Kemudian setelah penimbangan itu, mereka menuju ke Sirat. Dan di situ ada kegelapan. Sampai menuju ke neraka, penuh dengan kegelapan. Orang-orang yang beriman dan orang-orang munafikin masih berkumpul menjadi satu. Allah membagikan cahaya buat orang-orang yang beriman. Kemudian orang-orang munafikin minta supaya mendapatkan cahaya orang-orang beriman. Lalu Allah kasih pagar, benteng yang memisahkan di antara orang-orang beriman dan orang-orang munafikin. Kemudian orang-orang yang beriman melanjutkan perjalanan. Menuju kemana? Menuju ke surga. Tapi mereka tidak bisa langsung menuju ke surga, karena mereka harus melewati neraka jahanam. Adapun orang-orang kafir dan musyrik serta munafikin, mereka langsung akhirnya setelah pengelompokan itu mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Allah menceritakan salah satu peristiwa bagaimana pemimpin orang-orang kafir itu memimpin kaumnya untuk masuk neraka. Di antaranya Fir'aun. Allah sebutkan di surat Hud ayat 98. Yaqdumu qawmahu yawmal qiyamah fa'auradahumun nar wabi'sal wirdul mawrud. Fir'aun itu mengomandoi pasukannya. Dia ada di depan, membawa kaumnya pada hari kiamat, kemudian memasukkan mereka ke dalam neraka. Jadi pada masa itu semua mengikuti pemimpin-pemimpinnya, mengikuti sesembahan-sesembahan mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka akhirnya mereka dimasukkan ke dalam api neraka, dan itu seburuk-buruknya tempat masuk yang dimasuki. Benar.
Pernah Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis riwayat Muslim bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang firman Allah di surat Ibrahim ayat 48. Surat Ibrahim ayat 48 di mana Allah mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawa wa barazulillahil wahidil qahar. Pada hari digantinya bumi tidak seperti bumi yang sekarang kita tempati, dan langit-langit pun seperti itu, dan mereka akhirnya menampakkan dirinya buat Allah yang Esa dan Maha Perkasa. Aisyah bertanya, ketika digantinya bumi, aina yakunun nas yauma idzin? Manusia ada di mana pada waktu itu? Ada di mana mereka? Kan buminya sedang dirubah. Terus mereka ada di mana? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ala sirat. Berada di atas sirat. Di riwayat lain, ketika orang Yahudi bertanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasalam mengatakan fi dzulmah dunal jisr. Berada di kegelapan sebelum sirat. Artinya orang-orang itu berada di sirat, mereka hendak menyeberangi sirat. Mereka berada dalam kegelapan. Dan kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya akan ada kegelapan. Ternyata kegelapan ini terus mendampingi orang-orang itu sampai melewati sirat. Api neraka itu hitam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi mengatakan uqida 'alan nar alfa sanatin hatta marrat. Neraka itu disulut, dihidupkan selama 1000 tahun sampai warnanya merah. Thumma uqida 'alaiha alfu sanatin hatta biyadh. Kemudian dibakar lagi, dihidupkan lagi selama 1000 tahun sampai warnanya putih. Thumma uqida 'alaiha alfa sanatin hatta suwadda. Fa hiya sauda mudhlima. Kemudian dihidupkan lagi selama 1000 tahun sampai api neraka itu menjadi hitam. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, maka api neraka itu sauda mudhlima, hitam dan gelap. Ana tadi membaca, ternyata di dunia ini ditemukan bahwasanya sesuatu kalau dipanasin, kemudian dipanasin sampai puncaknya, itu tidak akan memiliki cahaya, akan gelap. Nggak ada cahaya. Dan cahaya yang ada di suhu panas itu menandakan derajat tingkat kepanasan. Ketika sudah full, nggak ada warnanya. Kita melihat api warnanya merah, kita melihat api warnanya biru, kita melihat warnanya ada yang banafsaji ungu, nanti gimana, nanti ada satu masa api itu menjadi tidak kelihatan, gelap, tidak ada warnanya, dan itu api neraka. Oleh karena itu orang-orang yang menyeberangi sirat itu membutuhkan cahaya. Kalau kiranya nerakanya itu warnanya merah, maka sirat itu akan kelihatan. Makanya ana tadi melihat ketika mau bikin thumbnail, ana lihat gambar sirat, orang-orang yang menggambarkan sirat itu selalu digambarkan merah, sehingga kelihatan ada garis itu. Enggak, gelap gulita, sehingga orang membutuhkan cahaya untuk sampai ke sirat, karena sirat itu cuma di sana tuh. Mereka untuk sampai ke sana, kemudian mereka bisa menyeberanginya. Allah Jalla Jalal menceritakan tentang sirat ini di surat Maryam
ayat 68 sampai 72, kisah perjalanan dari timbangan menuju ke neraka jahannam. Allah mengatakan, فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ. Demi Rabb, kami benar-benar akan mengumpulkan mereka bersama syaitan-syaitan. ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًا. Lalu kami akan hadirkan orang-orang itu di sekitar neraka jahanam dalam kondisi berlutut. Thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'alal rahmani itiyya. Lalu Allah akan ambil dari setiap kelompok. Kita sudah bicarakan ada pengelompokan di sana. Kelompoknya orang-orang musyrikin, kelompoknya perampok di antara mereka, kelompoknya pemerkosa di antara mereka, na'udzubillah min dzalik. Itu diambil pentolannya yang paling jahat untuk menjadi orang pertama yang masuk neraka. Sebagaimana Fir'aun berada di depan, karena dialah yang paling buruk di antara kaumnya. Tsumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha silia. Kemudian kita yang lebih tahu siapa yang pantas masuk neraka itu siapa, supaya kita tidak gampang-gampang memvonis orang masuk neraka. Allah yang tahu. Allah sudah sebutkan apa saja amalan-amalan yang memasukkan ke neraka dan nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang beriman? Allah mengatakan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada satupun di antara kalian melainkan akan melewatinya, itu sudah keputusan yang pasti dari Allah. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jithiyan. Kemudian kita akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim tinggal di sana, berlutut di sana mendapatkan azab Allah. Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menyebutkan ayat ini, dia menyebutkan sebuah kisah sahabat Nabi, kisah Abdullah bin Rawaha. Kana Abdullah bin Rawaha wadi'an ra'sahu fi hijri imra'ati. Suatu hari Abdullah bin Rawaha ini meletakkan kepalanya di pangkuan istri. Disebutkan waktu itu dia sedang sakit, jadi tidur di paha istrinya. Fabakat imra'atu. Menangis Abdullah bin Rawaha. Akhirnya istrinya pun ikut menangis. Faqala ma yubkik. Suaminya tanya kepada istrinya, apa yang membuatmu menangis? Ra'aituka tabki fabakaitu. Ini yang kita sampaikan kemarin. Orang kadangkala terharu dengan orang menangis, akhirnya dia ikut menangis. Istrinya ngomong, aku menangis karena kau menangis. Aku jadi ikut terharu dan aku pun menangis. Lalu Abdullah bin Rawaha cerita kenapa dia menangis. Ini dzakartu qala Allah azza wa jalla. Aku mengingat firman Allah di surat Maryam ini ayat 70 tadi. Ayat 71. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada satupun di antara kalian kecuali akan melewatinya, akan memasukinya. Fala adri. Ini seorang sahabat jemaah. Dia mengatakan, fala adri, aku enggak tahu. Anju minha amla. Apakah aku akan selamat darinya atau tidak? Jadi peristiwa-peristiwa di padang mahsyar ini seharusnya menambah keimanan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bukan hanya sekedar informasi. Oh, ana tahu. Oh, ana faham. Bukan. Menambah keimanan sehingga kita takut. Antum bisa bayangkan. Ketika ada pengumuman PHK, umpamanya perusahaan apa PDO, akan ada 100 orang Indonesia yang dipulangkan
Jumlah orang Indonesia cuma 120, umpamanya. Kondisi 120 orang itu gimana? Semua akan mengira kayaknya anak yang dipulangin atau kayaknya anak yang selamat. Anak mau tanya, 120 itu akan berpikiran anak yang tidak dipulangin atau anak yang akan dipulangin. Mereka semuanya akan ketakutan. Semua akan merasa, aduh, dia akan ngomong sama istrinya, kayaknya kita siap-siap pulang. Nah, dia sudah berbicara, mungkin kita pulangkan dulu keluarganya. Kalau kiranya Ana termasuk yang diperpanjang, Ana akan bawa lagi keluarga. Artinya dia sudah berpikir panjang, karena ada satu kepastian, 100 ini akan di-PHK. Maka kita lihat Abdullah bin Rawah ketika membaca ayat ini, yang dia takutkan dirinya, apakah aku akan selamat atau tidak. Maka kemudian dia meneteskan air matanya. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala meriwayatkan sebuah riwayat dari Abu Maisarah. Kana Abu Maisarah idza awa ila firashi. Abu Maisarah ini kalau dia berangkat ke kasurnya, dan ini jamaah, usahakan tatkala kita datang ke tempat tidur kita malam hari mau tidur, yang diingat itu mati. Karena itulah doa yang kita baca, bismikallahumma amut wa ahya. Jelas. Maka di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika tidur, doa ini subhanallah, ana kadangkala lupa untuk membacanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, selamatkan aku dari azab-Mu pada saat dibangkitkannya hamba-hamba-Mu. Itu tidurmu dibaca dia. Ketika tidur dibaca. Kita memang kadang kala karena bagusnya tempat tidur kita, ya, nikmatnya, masya Allah. Yang diingat apa? Besok mau sarapan apa yang zennya? Jadi yang dipikirkan masih dunia. Wallahi tidak sedikit orang yang bermalam sudah mempersiapkan sarapannya, ternyata dia tidak pernah bangkit kembali dari tidurnya. Maka dianjurkan membaca banyak doa yang semua berkaitan dengan kematian, bukan dengan kehidupan. Abu Maisarah kalau dia datang ke tempat tidurnya, qal, dia akan berkata, ya laita ummi, biasanya dia berkata, ya laita ummi lam tanitni, thumma yabki. Dia mengatakan, ya Allah, andai kata ibundaku tidak melahirkanku. Dia menangis. Faqila ma yubkika ya Aba Maisarah. Wahai Abu Maisarah, apa yang menyebabkan engkau menangis? Setiap mau tidur nangis. Faqala ukhbirna anna wariduha. Kita dikasih tahu sama Allah kalau semuanya akan memasukinya. Semuanya akan memasukin rakyat itu, semuanya akan memasukinya. Walam nukhbar anna sadiruna anha. Tapi Allah enggak kasih tahu kita kalau kita akan selamat dari sana. Ada yang selamat iya, tapi kita selamat enggak ada. Yang jelas semuanya akan masukkan neraka. Lewat mana? Lewat melewatin sirat itu. Abdullah bin Mubarak meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri. Ini berkaitan tentang sirat. Qala rajulun li akhihi. Kata Hasan Al-Basri, ada seorang lelaki yang berkata kepada saudaranya, hal ataka annaka waridun nar. Nih, orang ngomong sama saudaranya, apakah sudah dapat informasi engkau? Engkau sudah dapat informasi bahwa engkau akan masuk neraka? Udah dapat informasi itu kok? Qala na'am. Iya, aku dapat informasi kalau kita akan masuk neraka. Lalu saudaranya bertanya lagi, fahal ataka annaka sadirun anha? Apakah engkau dapat berita kalau engkau akan keluar dari sana? Qala la. Enggak. Kata orang ini, fafimad dhahik. Lalu kenapa kau ketawa-ketawa dari tadi? Ada orang yang sibuk tertawa, terbahak-bahak ya.
Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wala bakaitum katsiran. Kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Maka orang ini kata Hasan al-Basri, fama ru'ya dhahikan hatta lahiqal. Itu orang enggak pernah lagi tertawa sampai berjumpa dengan Allah SWT. Hal seperti itu yang membuat kita takut. Tapi kita sering lupa. Yang menyebabkan kita bisa tertawa, bisa terbahak-bahak, karena kita lupa. Baik, sirat itu jembatan berada di atas neraka jahannam yang panasnya 70 kali lipat api dunia. Makanya para sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, naru bani adam allati tuqidun juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang kalian biasa gunakan untuk menghidupkan kompor kalian ya, itu adalah satu bagian dari 70 bagian api neraka. Qalu ya Rasulullah in kanat la kafiyah. Kata para sahabat, kalau api neraka itu seperti api dunia, itu sudah cukup menyakitkan, sudah cukup menyiksa. Kalau sama dengan api dunia, la kafiyah. Faqala innaha futtilat 'alaiha bi 69 juz'an. Api neraka itu dilipat gandakan. Jadi 69 lebih daripada api dunia. Ketika orang-orang berada di padang mahsyar jemaah, itu neraka jahanam dihadirkan. Artinya sebelumnya mereka tidak melihat neraka. Jadi ada satu masa, mungkin setelah mizan, setelah timbangan, setelah selesai semuanya, hisab sudah selesai dengan ditimbang, dengan adanya kisos, semuanya sudah selesai. Maka Allah mengatakan di surat Al-Fajr ayat 23, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada saat itu didatangkan neraka jahanam, didatangkan neraka jahanam ini hidup jemaah. Pada hari itu ya, manusia tatkala melihat neraka jahanam, mereka akan ingat, akan ingat dengan semua yang dia lakukan di dunia. Dia baru ingat bahwa memang akan ada hari kebangkitan, ada api neraka itu. Wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan, andai kata aku melakukan perbuatan-perbuatan baik ketika aku hidup. Dia mengatakan hal itu, wa anna lahu dzikra. Tapi apa gunanya mengingat, apa gunanya peringatan pada waktu itu? Seperti seorang yang dipecat dari satu perusahaan umpamanya, dia sudah diingetin, jangan lakukan ini, jangan lakukan, terus dia melanggar. Ketika hari dikasih surat pemecatan, dia baru ingat. Lalu dia, ya Allah, andai kata aku tidak melakukan ini, andai, nah, ada gunanya, sudah selesai semuanya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang prosesi ditariknya neraka yang didatangkan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi jahannam yauma idz. Pada hari itu neraka jahannam didatangkan. Laha sab'una alf zimam. Artinya sirat belum ditaruh. Didatangkan dahulu, setelah datang nanti baru sirat itu ditaruh di atas neraka jahannam. Laha sab'una alf zimam. Itu ditarik dengan memiliki 70.000 tali kekang. Neraka itu besarnya Allah Alam, memiliki 70.000 tali kekang. Ma'a kulli zimamin 70.000 malak yajuruna. Dengan setiap tali kekang itu ada 70.000 malaikat yang menariknya jemaah. Ditarik neraka itu jemaah.
dan memiliki suara yang menggelegar, dan dia memiliki lidah-lidah api yang ingin akan keluar dari neraka itu seperti unuk, kata Nabi SAW, seperti leher yang mencomot orang-orang yang ada di sana kemudian memasukkannya ke dalam. Na'udzubillahi minannar. Dan sirat itu licin dan menggelincirkan, lebih tajam dari pedang, lebih kecil dari rambut. Mungkin seorang akan bertanya, gimana orang akan bisa melewatinya, Ustaz? Pada waktu itu melewati sirat bukan dengan keahlian, bukan sirkus. Orang kadang-kadang melihat orang jalan di tali, ya bagaimana lah. Jalannya orang di atas sirat itu dengan amalnya. Salman radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, wa yudha'u sirat mithlu haddil Musa, akan diletakkan sirat nanti di atas neraka jahanam setelah didatangkan seperti tajamnya pisau cukur. Fataqulul malaikatu man tujizu ala hadha, malaikat bertanya, siapa yang kau perkenankan untuk melewatinya, ya Allah? Siapa yang bisa melewatinya? Fayaqulu, lalu Allah berkata, man syi'tu min khalqi, siapa yang aku kehendaki dari hambaku, aku akan perkenankan untuk melewatinya. Lalu malaikat berkata, ma abadnak haqqa ibadatik, ya Allah, kami tidak menyembahmu dengan peribadatan yang sebenarnya. Artinya ketika mereka bertanya itu, mereka ya mungkin lupa dengan kebesaran dan kekuasaan Allah untuk menyebabkan orang-orang bisa lewat di atas sirat ini. Hadis ini diriwayatkan Al-Hakim dan dikatakan isnadnya sahih. Baik. Ada besi-besi pengait seperti kail dan duri yang mengait orang-orang yang melewatinya. Sudah kecil, gelap gulita, orang melewatinya ternyata ada benda-benda tajam yang menarik dia ke dalam api neraka. Orang yang pertama melewatinya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian umatnya. Dan doa para nabi pada waktu itu apa? Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Dan ini tempat ketiga yang orang tidak ingat dengan orang lain. Ini tempat ketiga yang orang tidak ingat dengan orang lain. Tempat terakhir sudah. Gak ada yang mengatakan, fulan bisa ngelewatin gak? Gak ada. Orang hanya memikirkan, aku ngelewatin gak? Yang jelas mereka melewatin, orang-orang itu. Amalan-amalan akan memberikan syafaat dan amalan-amalan akan menuntut jamaah. Akan menuntut nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, hadis Abu Hudzaifah, hadis Hudzaifah ibnul Yaman, meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa tursalul amanatu war rahim ala janibai sirat." Amanah dan rahim itu dikirim di kiri kanannya sirat. Jadi kalau ini sirat, kalau kita katakan ini sirat, kanan kirinya itu amanah dan rahim. Ngapain amanah dan rahim dikirim ke sana sama Allah SWT? Al-Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini mengatakan, wa irsalul amanati warrahim ala janibai sirat, dan dikirimnya amanah dan rahim untuk berdiri di kanan kirinya sirat, litutaliba kullaman yamur ala sirat bihaqqiha, mereka itu akan menuntut dengan haknya setiap orang yang lewat. Kalau ternyata memutuskan rahim, dia tarik, dia lemparkan ke neraka. Artinya rahim itu akan menuntut di sana. Amanah-amanah juga akan menuntut. Kita lewat, kita pernah khianat, itu akan pegangin kita dan melemparkan kita ke dalam api neraka.
Para ulama menjelaskan hadis ini menunjukkan tentang kedudukan rahim dan amanah. Bagaimana secara khusus Nabi menceritakan yang akan berada di kanan kiri sirat itu amanah dan rahim. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang tentang kiamat. Matasa'ah. Rasulullah SAW terus ajak ngobrol, bercakap. Sebagian sahabat mengatakan kayaknya Nabi gak dengar pertanyaan orang itu. Lalu dia ngobrol lagi. Kemudian tanya lagi orang ini. Oh, kayaknya Nabi gak dengar karena Nabi tidak menjawab. Setelah itu, setelah selesai ngobrol, setelah selesai berbicara, Nabi bertanya sallallahu alaihi wasallam, aina arahu sa'il anis sa'ah? Mana yang aku lihat tadi ada yang bertanya tentang kiamat? Mana orangnya? Qala ha ana ya Rasulullah. Aku ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza duyi'atil amanah fantadhir sa'ah. Kalau amanah sudah dihilangkan, amanah sudah tidak dijaga, maka ketika itu engkau tunggu kiamat. Maka sahabat ini tanya, kaifa idha'atuha? Bagaimana orang menghilangkan amanah ini, bagaimana sih? Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Kalau pekerjaan tugas itu diberikan kepada yang bukan ahlinya, ketika itu engkau tunggu kiamat. Jamaah, berarti orang-orang yang meletakkan seorang pejabat umpamanya, pemimpin umpamanya, meletakkan satu orang di satu kerjaan yang dia bukan ahlinya, berarti dia tidak amanah. Dia tidak amanah. Dan para ulama menjelaskan pula ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seorang ngobrol, tsummal tafat, kata Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian dia noleh, fa'lam annahu amanah. Ketahuilah bahwa yang dibicarakan itu amanah. Rahasia itu amanah, jemaah. Kelak akan nunggu di sirat dia. Rahim juga, jemaah. Maka tolong dijaga masalah rahim ini, hubungan kita, karena Allah memberikan kedudukan khusus buat rahim itu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Lamma faraghallahu min khalqil khalq. Ketika Allah selesai menciptakan ciptaannya. Hatta idza faragha minhum. Ketika sudah habis. Qamatir rahim. Rahim itu berdiri. Faqalat ya Rabbi. Hadha maqamul a'idhi bika minal qati'ah. Berdiri rahim. Ya Allah, aku berdiri sini. Ini maqam orang yang berlindung kepadamu. Dari diputuskan aku. Rahim tidak mau diputuskan. Qala na'am. Iya. Diterima sama Nabi Allah Jalla Jalalu. Lalu Allah mengatakan, "Ama tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki?" Apakah engkau tidak ridha? Aku akan menyambung orang yang menyambungmu dan aku akan memutuskan orang yang memutuskanmu. Qala bala. Orang yang mengatakan, "Fadzaka laki." Itu buat engkau. Thumma qala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi membaca firman Allah, iqra'u in syi'tum qawlahu ta'ala. Kalian baca firman Allah kalau kalian mau. Ula'ika alladhina la'anahumullah fa'asammahum wa'a'ma absaruh. Itu orang-orang yang memutuskan rahim adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Allah bikin mereka tuli, Allah bikin mereka buta. Dan nanti ketika disirat, seperti tadi yang Nabi jelaskan, rahim itu akan nungguin kita, jemaah. Maka jaga rahim kita. Barakallahu fikum. Baik, di sini antum bisa paham sebuah hadis yang sering kita dengar. La yadkhulul jannah qati. Tidak masuk surga orang yang memutuskan rahim. Enggak masuk surga. Mungkin dia punya amalan banyak, tapi ketika dia melewatin sirat, rahimnya nungguin dia di sana. Enggak masuk surga. Harus lewat sini dulu tuh. La yadkhulul jannah qati. Hadis ini riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim.
maka perlu berhati-hati. Antum coba lihat hubungan antum sama kerabat antum, sama paman, sama bibi, sama anak paman dan bibi, khususnya sama orang tua kita. Tapi bagaimana proses orang-orang yang melewatin sirat? Semua sesuai dengan amalannya. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat kuda-kuda pacu, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, dan banyak yang berjatuhan, jemaah. Ini kita bicara orang-orang Islam. Kita bicara orang-orang dari umatnya Nabi Muhammad. Orang munafik sudah enggak ada. Udah enggak ada, udah lepas mereka, udah berpisah sama orang-orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yudrabu sirat baina dhahrani jahannam. Fa akunu ana wa ummati awwal man yajus." Akan diletakkan sirat di antara punggungnya neraka jahannam. Maka aku menjadi orang yang pertama melewatin dan umatku. Wala yatakallamu yawma idzin illa ar-rusul. Pada hari itu, pada saat itu tidak ada yang berbicara kecuali utusan-utusan Allah. Wa da'war rusul yawma idzin Allahumma sallim sallim. Dan ternyata para nabi berbicara apa yang keluar dari lisan mereka? Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan, ya Allah, selamatkan. Wa fi jahannam kalalib mithlu syauqis sa'dan. Dan di neraka jahannam itu muncul kalalib, akan keluar seperti kail-kail. Seperti kalau antum lihat kadangkala apa ya, kail yang besar itu, jamaah. Jangkar. Kayak apa? Kalau jangkar kan ada yang alat bantol itu kadangkala gancu. Iya. Ya, kayak gancu gitulah. Mithla syauqis sa'dan. Hal ra'aitum sa'dan? Qalu na'am ya Rasulullah. Qala fa innaha mithla syauqis sa'dan ghayra annahu la ya'lamu qadru 'idhamiha illa Allah 'azza wa jalla. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, kalian tahu duri sa'dan? Melihat duri sa'dan itu, kait-kait, kail-kail seperti itu. Para sahabat mengatakan, iya kita tahu seperti itu, kata dia. Cuma tidak ada yang tahu besarnya itu kecuali Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, takhtifun nas bi'amalihim. Orang itu berjalan, mungkin dia berlari, tahu-tahu ada yang menarik dia. Jatuh dia sesuai dengan amalannya. Faminhumul mubiq bi'amali. Di antara mereka ada yang binasa dengan amalannya. Wa minhumul mujazi hatta yunji. Dan di antara mereka ada yang lolos sehingga sukses nanti sampai ke ujung sirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sirat ini. Bagaimana sirat itu? Nabi mengatakan dahdun mazillah. Jalan yang licin yang menjadikan telapak kaki tergelincir. Fihi khatatif wa kalalib wa hasad. Dikatakan di sana akan ada pengait-pengait. Itu dikatakan seperti gancu, seperti duri yang kuat. Bagaimana orang yang melewat, orang yang beriman dikatakan fayamurul mu'minun. Orang-orang beriman akan melewatinya kator fil ain, seperti kejapan mata. Tahu-tahu sudah sampai. Tapi tetap harus melewati. Wa kal barq, ada yang seperti kilat. Bagaimana kita kalau melihat kilat? Kita kadang-kadang ngomong sama anak kita, "Nak, sebentar lagi lihat." Muncul kemudian hilang. Wa karri, ada yang seperti angin. Seperti angin bertiup. Wakatayir, ada yang seperti burung. Wakaajawidil khair, ada yang seperti kuda-kuda pacu, cepat. Warrika fanajin musallam wa makhdushun mursal wa makhdushun fi nari jahannam. Orang terbagi menjadi tiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Orang yang melewatin sirat terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah orang yang selamat tanpa terkena apa-apa di tubuh. Selamat dia. Artinya dia sampai ke ujung sirat, tubuhnya tidak mengalami luka. Yang kedua kata Nabi alaihissalatu wassalam, wa makhdushun mursal. Ada orang yang terluka-luka. Artinya ketika dia melewatin sirat, dia hendak jatuh, amalan yang membantu dia untuk berdiri lagi, ada yang mungkin merangkak, terkena kaitan-kaitan itu, terluka tubuhnya, ada yang terkena api neraka, tapi akhirnya selamat. Ada yang seperti itu. Yang ketiga, wa maqdusun fi nari jahannam. Ada orang yang jatuh ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak kali hadis-hadis yang menyebutkan tentang sirat. Bagaimana ada orang yang di sini Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis riwayat Hakim menjelaskan ketika orang-orang melewatin sirat sesuai dengan amalannya, hatta yamur alladhi nuruhu ala ibhami qadami. Ingat ketika pembagian cahaya, ada yang cahayanya cuma di jempolnya. Ini orang terakhir nanti yang akan lewat nih. Orang yang dapat cahaya di jempolnya itu akan lewatin sirat. Yajurru yadan wa yu'alliku yadan. Dia sudah merangkak sudah. Tangannya bisa jalan. Dia pegang dengan tangan satunya, dengan kaki satunya enggak bisa gerak. Fatusibu jawani bunar. Kanan kirinya terkena api neraka. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan tentang orang-orang ini. Maka sesuai dengan amalannya. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, yang seperti itu jemaah. Artinya yang sampai ke ujungnya tidak terkena apa. Ada yang masuk surga pakai hisab, pakai diazab. Ada yang diazabnya di atas neraka sana. Tidak sampai masuk ke dalamnya. Tapi ada yang diazab di dalamnya nanti. Ingat kita bicara orang, mereka adalah orang-orang yang beriman. Maka pada waktu itu orang ingin menebus dirinya. Melihat neraka, melihat azab Allah itu. Allah sebutkan di surah Al-Hadid ayat 15. Setelah cerita tentang orang-orang munafik yang minta cahaya. Bagaimana mereka ketika dipisahkan dari orang-orang yang beriman, Allah katakan, karena mereka ingin menebus diri mereka, Allah katakan, fal yauma la yu'khadu minkum fidyah. Allah katakan, hari ini tidak diambil dari kalian tebusan. Wala minal ladzina kafaru, dan tidak pula dari orang-orang kafir yang sudah masuk itu enggak akan diambil tebusan dari mereka. Kenapa? Dalam kehidupan dunia orang bisa menebus, bisa menebus dirinya. Berapa banyak orang yang ditangkap kemudian bayar miliaran dia keluar. Keluar dia. Dengan hartanya dia bisa keluar. Allah katakan pada hari ini tidak diterima dari kalian tebusan dan tidak pula dari orang-orang kafir. Ma'wakumun nar. Tempat kalian adalah api neraka. Hiya maulakum wa bi'sal masir. Itu yang menjadi tuan kalian, yang akan melindungi kalian. Neraka yang akan melindungi kalian, dan seburuk-buruknya tempat kembali. Di surah Ma'arij ayat 11, 12, 13, 14, 15. Allah menceritakan yubassarunahum. Yawaddu al-mujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idzin bibani. Para pelaku dosa pada hari itu ingin menebus dirinya dengan apa? Ketika melihat azab itu, kalau sekarang tidak sedikit orang tua yang mengatakan, udahlah anak saya keluar biar saya yang dipenjara, enggak apa-apa. Orang tua mungkin mengatakan itu. Memberikan jaminan. Orang tua memberikan jaminan bagaimana supaya
keluarganya tidak mendapatkan hukuman. Pada hari itu berbeda. Orang yang melakukan dosa itu ingin menjadikan anak-anaknya sebagai tebusan. Anak-anak yang dimasukkan neraka, yang penting jangan anak. Dia punya anak 10, punya anak 7, semuanya masuk neraka, yang penting anak enggak masuk neraka, ya Allah. Wa sahibatihi wa akhi, kalau itu tidak diterima, dia akan tambahkan istrinya dan saudaranya. Dia punya istri, udah, anakku, istriku dan semua kerabatku masuk neraka. Tidak diterima. Wa fasilatihi allati tu'wi, sukunya, bangsa dia. Banyak orang Indonesia enggak apa-apa, semua orang Indonesia masuk neraka, yang penting anak. Itu keinginan orang yang melakukan dosa. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Ini orang kalau bisa menjadikan seluruh penduduk dunia ini penebus dirinya, dia akan lakukan. Tapi tidak diterima, jemaah. Kalla innaha ladha, ada. Sudah, putusannya neraka sudah. Karena pada hari itu memang waktunya mendapatkan ganjaran, bukan waktunya beramal. Makanya kita sering dengar ayat bagaimana harta anak tidak bermanfaat di hari akhir. Ya karena itu. Di sini bermanfaat anak-anak. Orang tua ketika punya anak, bermanfaat anakmu saat ini. Dengan apa? Jadikan anak-anakmu hafidzul Quran. Jadikan salah satu orang yang punya anak 5, 6, paling tidak ada salah satu di antara mereka yang bisa menjadi pemberi syafaat kelak pada hari kiamat. Usahakan punya jemaah. Tapi kalau ternyata orang tua hanya memikirkan dunia anaknya, ya sudah. Anak dan harta enggak berguna. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Tidak sedikit orang tua yang kalau duduk bersama tamu-tamunya, bersama sahib-sahibnya, syuf anak-anak alhamdulillah. Kerja di perusahaan ini. Anak-anak sebagai ini, anak-anak sebagai ini. Seharusnya salah satu kebanggaanmu mengatakan, nih alhamdulillah anak-anak yang ini sudah hafal 5 juz Al-Quran Karim. Yang ini sudah hafal 10 juz Al-Quran Karim. Itu yang menjadi kebanggaan. Karena mereka nanti, Quran akan memberikan syafaat kelak pada hari kiamat. Quran itu akan memberikan syafaat. Akan mengatakan, ya Rab, kata dia, manaktuhun naum billail. Aku larang dia untuk tidur di malam hari karena membacaku. Puasa datang memberikan syafaat. Ya Rab, aku larang dia untuk makan di siang hari demi engkau, selamatkan dia dari azabmu, ya Allah. Amalan-amalan akan memberikan syafaat kelak, jemaah. Tapi kalau mau menebus dengan harta, enggak ada gunanya harta. Jemaah, Allah tuh enggak butuh sama harta. Makanya kita lihat nih di surat Al-Maidah ayat 36. Supaya kita bisa menilai dunia ini seperti apa. Allah mengatakan, "Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an." Sesungguhnya orang-orang yang kafir, andai kata mereka memiliki semua isi bumi ini, wa mithlahu ma'ah, dan yang sama seperti bumi ini, dua, jadi punya bumi dan seisinya, liyaftadu bihi min adhabi yaumil qiyamah, kemudian mereka datang untuk menebus diri mereka dari api neraka, ma tuqubbila minhum, tidak akan diterima dari mereka, enggak akan diterima. Walahum adzabun alim. Jadi apa gunanya dunia dan isinya, jemaah? Kalau ternyata tidak bisa menyelamatkan kita. Makanya Allah tidak butuh dengan dunia dan isinya. Kenapa Allah tidak butuh? Kenapa, jemaah? Dunia dan isinya ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, jemaah. Satu sayap nyamuk. Jadi kita yang merasa punya, masya Allah, antum punya rumah, antum punya mobil, antum ambil nyamuk, antum lihat mobil antum ini dibanding satu sayap nyamuk, wallahi lebih berarti satu sayap nyamuk. Wah, di dunia ini. Makanya kalau digunakan untuk akhirat akan berguna. Tapi kalau untuk dikumpulkan dan ditumpuk serta dihimpun, Allah sebutkan di surah Ali Imran insyaallah ayat 91. Kalau ana enggak salah ini surat Ali Imran, jemaah. Coba dilihat. Apa surat Ali Imran ayat 91? Don't
Siapa yang sudah dapat? Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam kekafiran tidak diterima seorang pun di antara mereka sepenuh bumi. Rupamu. Sepenuh bumi apa? Rupa emas yang digunakannya sebagai penembus diri mereka. Nah, ini surat betul ini. Ali Imran 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Nah, sesungguhnya orang-orang kafir yang mati dalam kondisi kafir tidak akan falayuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban. Allah tidak akan terima dari mereka sebagai tebusan sepenuh bumi ini emas, enggak akan diterima. Walau iftadabi, walaupun dia ingin menebus dirinya, la ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang pedih dan mereka tidak akan mendapatkan penolong-penolongnya. Enggak ada penolong buat mereka. Ketika melihat azab ingin menebus. Sekarang nih kita udah dikasih tahu akan ada azab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bicara api neraka ini enggak perlu besar-besar tebusan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ittaqin nar walau bi syiqqi tamrah. Kalian selamatkan diri kalian dari api neraka enggak harus dengan sepenuh bumi ini emas. Dengan apa? Dengan setengah buah kurma. Setengah kurma. Fa in lam tajid, kalau engkau enggak punya kurma, enggak ada yang bisa disedekahkan, fa bi kalimatin thayyibah. Maka selamatkan dirimu dengan ucapan yang baik. Enggak butuh banyak, jamaah. Yang banyak nanti di akhirat enggak berguna. Sekarang yang sedikit bisa berguna untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka. Dan orang yang beriman senantiasa berdoa meminta supaya dijauhkan dari api neraka. Di surah Al-Furqan ayat 65-66. Allah menyebutkan tentang orang-orang yang beriman. Bagaimana mereka sih di sana? Bagaimana kondisi orang-orang beriman dalam kehidupan dunia ini? Mereka senantiasa berdoa mengatakan walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Dan penghuni surga atau orang-orang yang menjadi hamba kekasih Allah adalah yang ketika hidup di dunia mereka itu senantiasa berdoa mengatakan Rabbana srif anna azab jahannam. Ya Allah, jauhkan dari kami, palingkan dari kami azab jahannam. Inna azabaha kana gharama. Sesungguhnya azab neraka jahannam ini sangat melekat dengan orang itu. Enggak bisa berpisah dengannya. Dia seburuk-buruknya tempat kembali, tempat berdiam diri. Dan ini doanya orang yang beriman. Beda dengan doanya Allah sebutkan di surah Al-Baqarah. Allah mengatakan wa minan nas wa min, tunggu ayatnya, faminan nasi man yaqulu rabbana fa'ib. Surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Dan ayat 202. Sudah dapat? Di akhir ayat 200 Allah menceritakan bagaimana manusia terbagi menjadi dua dalam doa mereka. Allah mengatakan faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di antara manusia-manusia itu
Ada yang berkata doanya itu minta apa? Rabbana atina fid dunya. Rabbana atina fid dunya, minta kesuksesan ini, kepingin itu, semua urusan dunia. Ada orang yang seperti itu, doanya hanya minta rezeki, minta kesehatan, minta anaknya supaya terima sekolah di sana, minta ini dan itu, hanya urusan dunia. Dan biasanya kita kalau ingin sesuatu dari dunia ini sampai nangis-nangis mintanya. Sampai nangis-nangis. Kepingin sehat, sakit, sampai. Tapi tatkala kita minta diselamatkan dari api neraka, kadangkala susah kita meneteskan air mata. Biasa aja doanya. Allah katakan, "Wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Dia minta dunia Allah kasih. Di akhirat tidak dapat bagian apa-apa. Wa minhum, tapi di antara mereka, man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka ada orang-orang yang kalau berdoa, ya Rabb, rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan buat kami di dunia, wa fil akhirati hasanah. Kenapa kita minta kebaikan di dunia? Karena kita hidup di dunia. Jangan minta kesusahan, jangan minta balak dan petaka, jangan. Rasulullah SAW pernah berkunjung ke rumahnya seorang sahabat yang sakit sampai seperti ayam yang apa ya, ayam yang sakit itu jemaah. Nabi bertanya kepada dia, hal da'awta Allah bisyai, apakah engkau berdoa sesuatu, minta sama Allah? Iya Nabi, kata dia. Aku mengatakan dalam doaku, Allahumma ma kunta mu'aqibi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, sanksi yang akan engkau berikan kepadaku di akhirat, aku minta kau segerakan di dunia. Ini doanya sahabat. Apa kata Nabi SAW? Innaka la tutiqu dzalika, enggak mampu engkau. Enggak mungkin kau mampu mendapatkan siksa Allah, enggak mungkin. Hala sa'altallaha al-afiyah? Kenapa engkau tidak minta afiyah? Afiyah itu selamat dari petaka, sehat badannya. Kenapa engkau tidak minta afiyah? Halla qulta, kenapa engkau enggak berkata, Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Kita minta kebahagiaan di dunia. Iya, karena kita hidup di dunia. Kita tidak minta bala. Kita tidak minta petaka. Kita minta kebahagiaan di dunia. Wa fil akhirati hasana. Dan kita minta kebaikan di akhirat. Cukup. Kita minta juga wa qina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka. Lalu apa kata Allah tentang mereka ini? Ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Mereka itu orang-orang akan mendapatkan bagian dari apa yang mereka kerjakan. Orang yang pertama dan orang yang kedua. Wallahu sari'ul hisab. Allah itu hisabnya sangat. Diriwayatkan jamaah bahwasanya hisab nanti pada hari kiamat itu hanya terjadi setengah hari, nisfal yaum. Antum bisa bayangin perjalanan yang panjang itu, nanti ketika hisab manusia yang banyak sekali hanya setengah hari selesai. Para ulama berdalil dengan firman Allah di surah Al-Furqan, ayat 24. Allah mengatakan, ashabul jannati yawma idzin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila. Penghuni-penghuni surga pada hari itu mereka berada di tempat yang paling indah. Maqila diterjemahkan apa dalam bahasa Indonesia? Maqila terjemahkan paling indah. Nah, di tafsir Al-Jalalain dan tafsir yang disebutkan, maqila itu dari qailulah. Mereka itu tidur siang sudah di surga.
siang harinya itu sudah di surga. Maka disebutkan bahwasanya hisab pada hari kiamat itu Allah sariul hisab, yakni hisabnya sangat cepat sekali. Ya enggak kebayang, antum sekarang aja kalau masuk ke minimarket, antum beli sesuatu, kenapa bisa antri panjang? Karena kan satu persatu dengan sekarang udah cepat jemaah, artinya dengan adanya barcode itu sudah cepat. Gimana dulu ketika orang itu ngelihat harganya, kemudian diketik 20.000, ambil barangnya, ketik lagi, semakin lama. Allah sariul hisab. Hisabnya Allah akan cepat, tapi yang jelas kita yang masih hidup diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa dijauhkan dari api neraka. Baca doa Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Tep, setelah melewatin sirat. Udah selesai nih. Apakah kemudian orang-orang langsung bisa masuk surga? Belum. Karena sirat itu berada di antara neraka jahannam. Gimana jemaah? Taib. Oh, ini ada. Taib. Kalau sirat itu ada di atas sini, yang di sebelah sininya itu bukan pintu surga. Jadi masih ada halaman yang luas untuk menuju pintu surga. Orang-orang yang selamat dari sirat, insya Allah mereka sudah masuk surga. Tapi harus dibersihkan terlebih dahulu hatinya. Pintu surga masih tertutup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bagaimana orang-orang yang selamat dari neraka itu. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza khalasal mu'minuna minan nar, hubisu biqantaratin bainal jannati wan nar." Kalau orang-orang yang beriman itu selamat dari api neraka, mereka akan ditahan di qantara, disebutkan jembatan bainal jannati wan nar. Jembatan ini antara surga dan neraka. Kalau sirat itu berada di punggungnya neraka, nah, kalau sekarang ada jembatan antara neraka dengan surga. Untuk apa? Fayaqasuna madhalim kanat bainahum fid dunya. Ada kisos lagi di antara mereka yang sudah masuk surga. Artinya mereka ini udah pasti masuk surga, tapi masih ada di antara fulan sama fulan masalah. Kita lihat di dunia jemaah, kita kadang kala udah maafkan fulan, tapi hati masih berat menerima. Artinya ya anak-anak gak ada masalah sama fulan, tapi kenapa gak mau ketemu? Ya gak enak aja gitu. Nih orang-orang seperti ini gak bakalan bisa masuk surga sampai bersih hati. Gimana mereka mau masuk surga? Di surga ketemu sama sahibnya itu. Loh, ada di sini kau. Ketika dia masih menyimpan apa? Menyimpan dendam, tidak akan nyaman hidup di surga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hatta idza nuqqu wa hudzibu. Sampai ketika mereka dibersihkan hatinya, disucikan hatinya, udzina lahum bidukhulil jannah. Ketika itu baru diperbolehkan masuk ke surga. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kata Nabi SAW, la ahaduhum bimaskanihi fid dunya adallu bimanzilihi kana fid dunya. Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana seorang nanti ketika masuk surga itu lebih faham dengan rumahnya di surga daripada rumahnya di dunia.
Artinya dia masuk ke rumahnya di surga itu enggak aneh, jemaah. Kita kadangkala masuk ke rumah, rumah baru, apa yang terjadi? Ruang tamunya di mana? Anunya di mana? Kamarnya ada berapa? Enggak, orang ini masuk dalam kondisi Allah sudah kasih bayangan tentang tempatnya dia. Dia di sana sudah nikmat dan tidak merasa asing. Orang kalau merasa asing kan enggak nyaman. Wa yudkhiluhumul jannah arrafah lahu. Allah memasukkan mereka dalam surga-surga, kepada tempat-tempat mereka dalam surga yang sudah Allah kasih tahu tentang mereka, tentang surga itu. Jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan kisos yang terjadi di antara mereka, Asy-Syaikh bin Utsaimin, kisos yang terjadi di mana? Di Qantara ini. Asy-Syaikh bin Utsaimin mengatakan, "Wa hadzal qisas ghairul qisas al-awwal." Kisos ini bukan kisos yang ada di padang mahsyar, berbeda. Li'anna hadza qisasun akhas li'ajli an yadhhaba al-ghil wal-hiqt wal-baghdha. Ini kisos dilakukan khusus, spesial, sangat istimewa, hanya untuk menghilangkan rasa sakit hati, untuk menghilangkan kedengkian. Baik, kalau kisos yang di padang mahsyar, orang itu masih dengki enggak sama orang yang nyakiti? Mungkin masih sakit hati dia. Dia marah menuntut ini yang nyakiti aku nih. Dituntut dikasih pahalanya sudah. Apakah dia kemudian senang sama orang itu? Belum tentu enggak. Nah, di sini di sirat ini atau di kontoroh ini afwan, itu untuk menghilangkan al-ghil kata Syekh. Menghilangkan kedengkian, al-hiqd, rasa iri, al-baghdha, kebencian. Allati fi qulubin nas, yang itu ada di hati manusia. Setelah melewati sirat itu masih ada. Fayakunu hadza bimanzilati tanqiyah wat tathhir. Kisos ini hanya untuk membersihkan dan menyucikan. Wadzalika li anna ma fil qulub la yazulu bimujarratil qisas. Ini kata Syekh Utsaimin. Karena yang di hati itu kadang-kadang enggak hilang dengan kisos. Di dunia kita rasakan. Umpamanya ada orang mukul kita, lalu dipanggil kisos, kau pukul juga dia. Kita pukul orang itu, apakah dengan memukul hilang dari hati? Enggak. Belum. Kadang-kadang kita enggak mau ketemu dia lagi. Walaupun sudah kisos, tetap di hatinya ada perasaan tidak mau berjumpa dengan dia lagi. فهذه القنطرة التي بين الجنة والنار kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, qantarah yang berada di antara surga dan neraka ini, li ajli tanqiyati ma fil qulub hatta yadkhulul janna wa laysa fi qulubihim ghil, untuk membersihkan yang ada dalam hati mereka sehingga semuanya masuk surga. Itu semuanya pasti masuk surga yang sudah melewati sirat, tapi bagaimana semuanya masuk surga tanpa ada iri di hati mereka. Allah berfirman di surat Al-Hijr ayat 47. Allah mengatakan, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin." Kata Allah, dan kami cabut apa yang berada di hati mereka dari rasa iri, rasa dengki. Akhirnya mereka menjadi saudara. Di atas ranjang-ranjang itu mereka saling berjumpa, saling ngobrol. Tidak ada lagi iri dan dengki. Tidak ada lagi. Ada orang yang dibunuh di dunia, kemudian yang membunuh taubat. Seperti kisahnya siapa? Hamzah. Siapa yang bunuh Hamzah? Wahsy. Wahsy taubat masuk Islam. Khalid bin Walid. Bukankah Khalid bin Walid yang ikut berperang ketika Uhud sehingga menyebabkan sahabat mati banyak? Kemudian Khalid bin Walid masuk Islam. Bagaimana kondisi dia? Ingat kisah yang membunuh 99 orang, yang kemudian jadi 100 dia bunuh. Bukankah 100 orang itu akan nuntut dia? Iya.
Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa orang ini kemudian bertobat dan Allah menerima tobatnya, kemudian dia diterima oleh malaikat-malaikat rahmat. Tentunya orang-orang yang dibunuh masih menyimpan dendam, sakit hati. Ketika di sini semuanya dibersihkan, sehingga masuk surga orang yang membunuh orang yang pembunuh ini berjumpa dengan orang yang dibunuh itu tidak ada perasaan apa-apa, jemaah. Bersih sudah di sana. Di sini para ulama menjelaskan al-Masalah Ibnul Jauzi rahimahullahu taala tentang iri dan dengki. Iri itu seperti pohon di hati yang berakar, yang enggak bisa hilang, jemaah. Yang bisa itu dipangkas pohonnya. Artinya pohon iri itu kita pakai senso, kita bergaji ya, habis pohonnya. Nanti muncul. Terus kapan hilangnya? Ketika masuk surga. Dicabut akarnya itu ya. Enggak ada lagi sudah akar iri dengki yang memang menjadi kodrat manusia ketika hidup di dunia ini. Baru setelah itu mereka diperkenankan untuk mendekat ke surga. Sampai jam berapa? Anak kalau lihat 15 menit lagi tanya jawab kita. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke pintu surga. Orang-orang menuju ke surga ini mendapati pintu surga. Pintu surga ada 8. Insyaallah semua tahu. Pertanyaannya, sebutkan 5 nama pintu surga. Nah, yang bersandar ini mungkin mau jawab. Insyaallah. Jamaah, pintu surga 8. Ana minta 5 lah. Kalau 8 mungkin ada khilaf di antara ulama beberapa namanya ya. Royan pintu. Nah, 1. Yang kedua. Babu surga, angkat tangan yang mau jawab. Jamaah, kalau suara-suara ini anak. Itu ada mic, yang mau jawab dikasih mic. Nah, masya Allah. Yang pertama Ar-Rayyan, Babus Sadaqah, 2, 3. Babus Salah. Tuh, tambah lagi Babul Jihad. Masya Allah, udah cukup. Masya Allah, tapi gak apa-apa lah, kita kasih hadiah ya jamaah. Fadol, yang mau nambahin 4 lagi. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pintu taubat. Babu taubat. Babu taubat. Babu ar-radin. Bab apa? Bab ridho. Sahib bab ridho. Bab ridho. Bab al-kazimina al-gaiza. Babu, masya Allah. Babul kazimina al-gaiz. Bab orang-orang yang menahan amarahnya. Masya Allah. Iya, memang ada pintu-pintu yang diperselisihkan oleh para ulama tentang nama pintu tersebut. Ada babul ilim disebutkan. Kemudian haji pun akan memiliki pintu untuk haji. Kemudian ada babul aiman, bab kanan. Di sini Rasulullah SAW mengatakan fa'antalik fa'ati tahtal arsh, maka aku pergi mendatangi bawahnya arsy. Fa'aqa'u sajid, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, lalu aku sujud li Rabbi. Fayuqimuni Rabbul alamin maqaman lam yuqimhu ahadan qabli wa lan yuqimahu ahadun ba'di. Allah memberikan aku tempat berdiri, tempat yang tidak pernah diberikan kepada orang sebelumku dan tidak pula orang setelahku.
Fa'akulu ya Rabbi, lalu aku berkata kepada Rabbku, wahai Rabbku, ummati ummati, umatku umatku. Fa'akulu ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim min al-babil ayman. Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, silahkan kau masukkan dari umatmu yang tanpa hisab, tanpa adab, dari pintu ayman. Jadi di surga itu ada nanti pintu khusus namanya babul ayman, itu hanya untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Wahum syuraka'un nas fima siwa dhalik minal abwab. Mereka nanti sisanya bebas di pintu-pintu yang lainnya. Lalu Nabi mengatakan, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, innama bainal misra'aini min masari'il jannah lakama baina Makkah wa Hajar au Hajar wa Makkah wa fi riwayatin kama baina Makkah wa Busra. Kata Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan besarnya pintu surga. Sesungguhnya antara dua daun pintunya ini itu seperti jarak antara Makkah dan Hajar atau Makkah dan Busra. Hajar ini di mana jemaah? Hajar ini di daerah menuju Bahrain sana kalau enggak salah. Sedangkan Busra ada di mana? Busra bukan Basra. Di Yordania ya, dekat Suriah sana itu. Busra itu dekat Suriah. Anda membaca beberapa tulisan yang menjelaskan tentang jaraknya ini. Jarak antara Mekah dan Hajar dan Mekah dan Busra. Disebutkan jaraknya itu kalau pakai hitungan sekarang kan bisa dilihat pakai Google Map. Itu yang Anda baca 1210 km. Pintu surga. Iya lebarnya. Berarti dia dua kan tertutup gini kan. Ketika dibuka daun pintunya luasnya itu antara Mekah dan Hajar secara kilometer sekarang diukur 1210. Kalau antara Mekah dan Busra disebutkan 1272. Jadi disebutkan ya perbedaannya tidak banyak. Dan kalaupun berbeda itu kadangkala penghitungannya yang beda. Artinya kalau menghitungnya sampai tengah kota berbeda kalau menghitungnya sampai ujung kota. Ngitungnya di awal kota berbeda dengan yang ngitungnya Mekahnya dari mana ngitungnya, seperti itu. Tapi yang jelas Nabi AS ingin menceritakan besarnya pintu surga itu, ya'ti yaumal qiyamah wa huwa kadhidhun minaz ziham. Kata Nabi AS akan datang pada hari kiamat pintu surga itu penuh jemaah. Artinya orang-orang itu bergerombolan di pintu surga. Setelah melewatin kontoro, setelah selesai mereka diizinkan untuk menuju surga. Ya, antum bayangin di dunia kalau ada mall baru dibuka. Mall baru dibuka. Kemudian 10 atau 100 pembeli pertama itu dapat diskon atau gratis. Antum bisa lihat jemaah. Bagaimana orang akan berbondong-bondong ke sana. Gimana kalau ini surga Allah Subhanahu wa taala? Yang mereka dengar cerita tentang surga begitu indahnya, makanya orang-orang dari tempat kontoro itu langsung berbondong-bondong menuju ke pintu surga. Tapi sampai sana pintunya masih ditutup. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam, fa'ati babal jannah. Aku mendatangi pintu surga. Lalu aku ambil halaqah. Antum tahu biasanya pintu itu ada besinya yang buat ngetuk. Fa'akhudhu bihalaqatil bab. Maka diketuk pintunya. Artinya orang-orang itu sudah minta dibukakan. Ini untuk menunjukkan makomnya Rasul SAW. Ketika di Padang Mahsyar, Allah sudah tunjukkan bagaimana semua Nabi tidak bisa memberikan syafaat kecuali Rasul SAW.
Ketika sampai pintu surga, semua nabi tidak ada yang diizinkan untuk membuka surga. Dan semua orang tentunya menunggu siapa yang bisa membuka pintu surga ini. Lalu datang Nabi alaihi salatu wasalam, fa akhudhu bi halaqatil bab fa uqaqiha. Aku ambil kemudian aku ketukkan pintunya. Lalu dari dalam bertanya, siapa nama penjaga surga? Ridwan. Iya, nama Ridwan ini disebutkan dalam kitab Ibnu Qayyim, disebutkan banyak kitab, tapi Syekh Ibn Uthaymin menjelaskan tidak ada hadis yang kuat yang menyebutkan kalau nama penjaga surga itu Ridwan. Kalau nama penjaga neraka jelas. Siapa namanya? Malik. Malik. Kemudian Nabi ketuk pintunya, bertanyalah penjaga surga ini, man? Siapa? Nabi mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala umirt, aku disuruh untuk tidak membukakannya kecuali untuk. Artinya keramaian di luar pintu surga itu dibiarkan sama penjaganya? Enggak, belum. Setelah dibuka baru mereka diperkenankan masuk. Dan ingat, orang yang pertama kali masuk setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama umatnya para nabi, kemudian yang masuk pertama kali itu orang-orang miskin, fuqaraul muhajirin, orang-orang fakir jemaah. Kenapa kok orang-orang fakir? Mereka tidak punya banyak yang perlu dihisap jemaah. Sedangkan orang-orang kaya ini banyak yang perlu dihisap dengan mereka. Maka orang-orang fuqaraul muhajirin diperkenankan untuk masuk ke dalam surga. Taib, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamari lailatul badr." Gerombolan pertama yang masuk surga itu mereka dalam rupa bulan di malam purnama, penuh dengan cahaya, indah sekali yang pertama masuk surga. Kemudian walladzina ala athari, kelompok yang kedua. Artinya tertib mereka masuk surga itu sesuai dengan amalannya. Karena semua yang melewati sirat sesuai dengan amalannya, masuk surga pun walaupun surganya pintunya luas tetap sesuai dengan amalannya. Yang setelah orang-orang itu, Nabi mengatakan ka ahsani kaukabin durriin fis samaa'i idha'atan. Mereka adalah orang yang rupanya seperti bintang yang paling terang di langit. Indahnya orang itu jemaah. Ala qulubuhum ala qalbi rajulin wahid. Hati mereka seperti hati satu orang. Kita jemaah kadang kala bersama di sini, hati kita masih ada enggak enak sama fulan, enggak enak sama fulan. Jangan itu yang keluar dari satu rahim, kakak beradik. Kadang kala hatinya ya ada enggak enak lah di antara mereka. Nanti masuk surga kata Nabi alaihi salatu wasalam ala qalbi rajulin wahid, seperti hati satu orang, selesai sudah. La tabaghud bainahum, tidak ada kebencian di antara mereka. Wala tahasuda, tidak ada saling hasad di antara mereka. Li kulli mri'in zaujan zaujatani min al-huril 'ain, setiap orang akan mendapatkan dua istri dari bidadari. Ini lain yang di dunia jemaah. Artinya Allah akan kasih dua istri minal huril 'ain, dari bidadari surga. Yura mukhsuqihinna min wara'il 'azmi wal lahm. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, itu sumsumnya bisa kelihatan dari balik tulang dan dagingnya. Itu bisa bayangin kayak apa indahnya. Jangan dibayangin sekarang. Pernah dapat gambar ikan yang kelihatan transparan jemaah. Subhanallah jemaah. Jadi ikan itu antum bisa melihat yang di baliknya. Allahu Akbar. Jadi itulah
yang berkaitan dengan sampai ke pintu surga, nanti insya Allah kita lanjutkan dengan sedikit melihat isi surga. Dan sebelumnya kita akan berbicara tentang orang terakhir yang masuk surga. Bagaimana kondisi dia? Agar ya kita menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh. Jangan mau menjadi orang yang terakhir masuk surga. Gak apa-apa loh Ustaz, anda jadi orang terakhir yang penting masuk surga. Jangan. Hendaklah memiliki ambisi yang tinggi. Kalau di dunia antum memiliki ambisi tinggi, kenapa untuk akhirat kok malas? Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza sa'altumullahal jannah fasaluhul firdausal a'la." Kalau kalian minta surga, mintalah surga firdaus yang paling tinggi. Jangan mau yang rendahan, jangan, minta yang paling tinggi. Kalau enggak dapat paling enggak yang di bawahnya. Tapi kalau antum minta yang paling rendah, kalau enggak dapat kemana? Neraka antum. Nauzubillahi minannar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kalau untuk sesi tanya jawab bisa dimulai dari ibu-ibu dua pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan, Ustaz, tiga pertanyaan insyaallah. Yang pertama, karena tadi diceritakan dari kemarin, sejak kemarin itu diceritakan beberapa kali bahwa ada kisos, kemudian juga bahkan tadi ada jembatan di antara surga dan neraka untuk membersihkan hati yang masih ada rasa dengki. Sebenarnya itu pertanyaannya, apakah kita ketika dibangkitkan itu lengkap dibekali dengan akal dan hawa nafsu? Yang pertama. Nah. Yang kedua, disebutkan bahwa orang-orang yang kafir dan yang zalim itu masuk ke yang kafir itu masuk ke dalam neraka beserta dengan pemimpin-pemimpinnya dan sesembahan-sesembahannya. Yang dimaksud dengan sesembahan-sesembahan mereka itu apa, Ustaz? Seperti sekarang misalnya di luar agama Islam, sebetulnya mereka menyembah apa sih, Ustaz? Sesembahan-sesembahan seperti apa yang masuk ke dalam neraka? Kemudian yang ketiga, itu bagaimana posisi orang-orang yang mati dalam keadaan gila dan tidak berakal? Nah, ya, terima kasih. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, ini pertanyaannya banyak banget jemaah. Berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, apakah ketika manusia dibangkitkan itu akal dan nafsunya akan bersama mereka? Sama, tetap ada bersama mereka. Mereka punya rasa takut, mereka punya rasa keinginan pada waktu itu seperti manusia biasa. Karena ketika mereka melihat neraka, mereka takut. Ketika mereka melihat nikmat, kepingin dapat nikmat. Itu yang terjadi. Orang-orang ketika melihat telaga, ada nafsu untuk minum. Mereka ingin minum di telaga tersebut. Itu seperti manusia biasa di antara mereka. Jadi kalau berbicara kondisi manusia tetap seperti sedia kala di dunia. Adapun pertanyaan yang kedua tentang sesembahan-sesembahan. Tapi berkaitan dengan sesembahan-sesembahan, ada yang disembah oleh manusia, baik itu benda atau manusia yang dia ridho disembah. Dia ridho disembah. Maka sesembahannya ini yang akan menggiring pengikutnya ke dalam neraka. Seperti siapa? Fir'aun yang kita bicarakan. Yang nyembah Fir'aun, maka Fir'aun akan menggiring kaumnya. Menyembah berhala-berhala, berhala-berhala itu yang akan masuk ke dalam api neraka. Allah mengatakan di surat innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hatabu jahannam. Tunggu jam biar enggak salah ini ayat ini. Hasabu jahannam, betul. Ini kalau enggak salah di ayat di surah Al-Anbiya ayat 98.
98-99. Sudah dapat? Allah mengatakan innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian bersama sesembahan-sesembahan kalian, kalian akan menjadi bahan bakarnya neraka jahannam, akan jadi kayunya neraka jahannam. Antum laha waridun, kalian semua akan memasukinya. Allah katakan laukana haula'i alihatan ma waraduha. Kalau mereka itu Tuhan sebenarnya, enggak mungkin akan masuk neraka. Wa kullun fiha khalid, mereka semuanya akan kekal di dalamnya. Jadi yang disembah oleh manusia ini, ada sesembahan yang ridha dia disembah. Jin, setan, ada yang disembah. Kita lihat orang-orang yang mencari pesugihan umpamanya. Di Indonesia terkenal ada Nyai, Nyai Roro Kidul dan Nyai Blorong, ada Nyai apa, ada Nyai apa, ada orang yang menyembah sapi umpamanya. Ketika yang disembah itu ridha, maka dia akan masuk ke neraka bersama mereka. Ketika yang disembah tidak ridha, maka mereka tidak akan masuk ke neraka. Seperti orang-orang Nasara yang menyembah Nabi Isa alaihi salam. Seperti orang-orang yang merasa menyembah malaikat. Apa kata malaikat ketika ditanya oleh Allah SWT? Mereka mengatakan innamakanu ya'budunal jin. Allah katakan mereka itu menyembah jin. Naam. Di surah Al-Anbiya. Afwan, bukan Al-Anbiya, surah Saba jemaah. Ayat 41. Di ayat 40 Allah mengatakan wa yauma yahsyuruhum jami'an. Pada hari semuanya dikumpulkan. Tsumma yaqulu lil malaika. Lalu Allah mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, aha ulai iyyakum kanu ya'budun? Apakah mereka selama ini menyembah kalian? Menyembah malaikat-malaikat? Qalu subhanak. Malaikat mengatakan qalu subhanak anta waliyuna min dunin. Ya Allah, engkau lah pelindung kami dari selain mereka. Engkau lah pelindung kami ya Allah. Bal kanu ya'budunal jin. Kebanyakan mereka itu menyembah jin ya Allah. Aktsaruhum bihim mu'minun. Aktsaruhum, kebanyakan mereka itu beriman dengan kekuatannya jin. Jin bisa ini, bisa itu, macam-macam. Kemudian disembah oleh mereka. Dan kita melihat bagaimana orang-orang yang mencari pesugihan minta sama siapa, Jam? Nanti dapat cincin merah delima. Ada yang dapat keris. Ada yang dapat sapu, dapat apa? Minta kepada siapa? Minta kepada jin. Fal yauma, lalu Allah katakan pada hari ini la yamliku ba'dhum li ba'din naf'an wala dharra. Hari ini enggak bisa kalian memberikan manfaat satu sama lain. Memberikan mudarat enggak bisa lagi. Wa naqulu lil ladzina zalamu dzuqu adzaban nar. Maka dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasakan azab neraka allati kuntum biha tukadzibun. Baik, berkaitan dengan orang-orang yang apa? Yang gila, yang idiot, ya. Orang-orang yang tidak sampai kepada mereka risalah Nabi Muhammad SAW, yang mereka tidak bisa memahami. Kadangkala enggak Ustaz, mereka di tengah-tengah orang Islam hidup, tapi idiot, enggak bisa paham. Atau ada di antara mereka yang tuli, yang buta, yang cacat, benar-benar tidak bisa mendapatkan informasi dan tidak bisa mencernanya, maka mereka tidak akan dihisab, selesai buat mereka, karena mereka punya uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau mereka memang tidak sampai kepada mereka risalah Allah. Dan Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah, kita tidak akan memberikan azab sampai kita mengutus utusan. Orang tua yang pikun, bagaimana kondisi dia? Dia akan dihisab sebelum pikunnya. Orang yang gila umur 25 tahun, dia akan dihisab sebelum gilanya. Ketika sudah gila, udah gak ada. Udah diangkat, pena itu sudah diangkat. Udah gak ditulis buat dia. Sebagaimana bayi juga, pena itu diangkat, tidak menulis amalannya.
Sepertinya itu tiga pertanyaan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada satu lagi dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan amanah dan rahim tadi Ustaz, tadi disebutkan bahwa amanah yang berhubungan dengan pekerjaan itu berat. Tapi bagaimana dengan amanah yang terkadang kita dalam bersosialisasi, bercerita, terus bilang misalnya jangan bilang siapa-siapa gitu, tapi nanti terlontar tanpa sengaja atau ditinggalkan. Nah itu apakah akan memberatkan kita di jembatan Siratul Mustaqim itu, Ustaz? Terus yang kedua, sampai sejauh mana tetap dikatakan memutuskan tali silaturahmi? Misalnya kita masih bertemu, tapi di hati rasanya mengganjal, itu apa bisa dikatakan memutuskan tali silaturahmi? Iya, barakallahu fikum. Subhanallah jemaah ya. Iya, kalau kita mendengar hadis tadi, maka kita perlu takut. Artinya kita yang punya amalan baik, yang sudah melewati proses penimbangan ya, kemudian menuju ke sirat, jangan-jangan ternyata kita melakukan sesuatu yang Allah murkai dari sisi berkhianat dan tidak menyambung rahim kita. Yang berkaitan dengan amanah, yang amanah dalam kehidupan sosial, amanah yang merupakan rahasia. Orang itu ngomong sama kita, jangan cerita siapa-siapa. Kemudian antum cerita, antum berkhianat. Berkhianat. Terus gimana solusinya? Minta maaf. Datang ya Allah. Antum datang ke orang yang antum omongin, yang antum sudah bongkar rahasia saudara antum, antum katakan kepada dia, tolong jangan dibuka. Ana sekarang akan minta maaf sama orang yang memberi amanah itu karena ana sudah cerita sama antum. Kalau ini tersebar lagi, berarti antum yang khianat. Artinya kita berusaha untuk menutup rahasia itu tidak tersebar, karena ada rahasia umum jemaah. Semua ngomong jangan cerita sama siapa. Ya, ana cerita lagi fulan. Demi Allah, jangan cerita sama siapa. Antum sudah tadi cerita sama siapa-siapa. Antum dikasih amanat, jangan cerita siapa-siapa. Jangan cerita, sudah cukup. Tapi memang jemaah, orang yang punya rahasia, tolong pilih orang untuk menyampaikan. Lihat, tidak semua orang bisa menerima amanah itu. Tidak semua hati itu besar, jemaah. Ada hati yang sempit. Antum kasih amanah, dia gak kuat. Akhirnya dia cerita. Maka kalau kita sudah menceritakan rahasia orang lain, berarti kita telah berkhianat. Karena Nabi susah menceritakan, kalau orang ngomong noleh, fa'alam annahu amanah. Noleh aja, dia gak ngomong. Artinya, enggak usah, dia waktu cerita sama ana, gak ngomong ini rahasia, Ustaz. Tapi waktu ngomong, kelihatan dia itu noleh. Dilihat, baru ngomong, berarti itu amanah. Atau dia ngomong, aku mau ngomong empat mata. Berarti sudah rahasia. Gak perlu antum mencari ungkapan tolong jangan diceritakan siapa-siapa. Gak perlu, karena dia sudah ngomong, cuma mau ngomong sama antum. Berarti gak ingin orang lain tahu. Tapi berkaitan dengan yang kedua, masalah silaturahim. Taiba, silaturahim ini berbeda dengan ziarah, berbeda dengan ukhuwah Islamiyah. Karena supaya kita bisa menepati sasaran perintah Allah dan Rasulnya. Nabi SAW mengatakan, saddidu wa qaribu. Kalian dalam beramal kalau bisa tepat sasaran. Kalau tidak, mendekati. Kadangkala ada orang, karena salah faham silaturahim, akhirnya dia tidak tepat dan tidak mendekati. Seperti apa? Ada orang yang Masya Allah, orang ini, orangnya itu suka bergaul. Temannya banyak, sohibnya banyak sekali. Tapi gak ada di antara mereka kerabat dia. Dia merasa, ana ini orang yang suka silaturahim, kata dia. Ana suka berkunjung ke tempat sohib-sohib ana. Silaturahim itu lebih khusus lagi. Silaturahim ini menyambung yang ada hubungan rahim. Yang ada hubungan kekerabatan. Jadi kalau kita ribut sama teman kita,
kemudian kita gak mau berjumpa sama dia, itu bukan memutuskan silaturahim. Ini masalah ukhuwah Islamiyah, bukan masalah silaturahim. Kalau bicara Ustaz, kita kan semua anak keturunannya Adam, ya iyalah. Kalau bicara itu jelas kita nyambung ke Adam. Tapi ada rahim yang dekat. Dikatakan rahim itu, ada rahim yang dimaksud dengan rahim siapa? Yang pertama, pendapat yang pertama mengatakan mereka adalah yang mahram kita. Kalau salah satunya perempuan, kita tidak boleh menikahinya. Itu rahim. Seperti ana, kakak ana, adik ana, keponakan ana, bibi ana, itu rahim. Bibi dari pihak ibu, dari pihak bapak, itu rahim. Jadi yang mahram. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mereka adalah yang mewarisi. Jadi lebih sempit lagi. Karena ya kalau bicara keponakan ana, gak akan mewarisi ana kalau ana punya anak laki gitu loh. Seperti itu yang mewarisi. Yang ketiga, mereka kerabat dekat yang bergabung kepada kakek nomor 3, kakek nomor 4, atau kakek nomor 2. Jadi yang satu kakek lah. Mamanya ana Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul Qadir mamanya. Ya udah, yang ketemu sama Abdul Qadir nih semuanya itu kerabat dekat. Ini yang namanya menyambung rahim. Dan menyambung rahim ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kemudian kedekatan menentukan. Artinya anak kepada keponakan tentunya beda dengan kakak anak. Soalnya anak lebih dekat. Anak terhadap sepupu tentunya berbeda dengan keponakan anak. Karena ini kan sepupu, sudah agak jauh gitu loh jamaah. Berkaitan dengan yang wajib. Kalau keluarga kita susah, kita punya keponakan susah, kemudian tidak ada yang bantu dia, maka wajib bagi kita untuk membantunya. Kalau sudah ada yang membantu dia, alhamdulillah kita mau bantu juga, sudah tidak wajib. Maksudnya kita sudah ada yang membantu gitu loh. Artinya banyak keluarga yang membantu dia, kalau kita bisa membantu dia. Tapi kalau tidak ada yang membantu dia, berarti kita wajib untuk membantu dia. Gimana kalau kita punya sepupu? Pamannya dia ini, sepupu ini yatim. Pamannya dia itu tidak membiayai sekolahnya, padahal mampu. Apa yang kita lakukan? Apakah kita kan ada pamannya? Iya, pamannya tidak care sama tuh anak. Berarti kita punya kewajiban membantu dia. Jadi tidak mengatakan ya kalau ada yang lebih dekat dia yang tanggung jawab. Betul, secara hukum agama dia yang bertanggung jawab. Tapi kalau dia tidak melaksanakan tugasnya, bukan berarti kita terlepas diri. Enggak, karena dia itu kerabat kita. Kita wajib menyambung rahim. Kalau yang berkaitan tadi, contoh yang disebutkan oleh ibu tadi, kita ada sedikit perasaan gak nyaman sama saudara kita. Apakah itu masuk memutuskan silaturahim? Insya Allah enggak. Kalau kita tetap menyapa sama dia, kita tetap bertegur sapa. Tapi ada perasaan gak enak. Tapi kalau antum tidak memaafkan, antum dendam sama dia, beda nih. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW ketika menjelaskan amalan itu diangkat hari Senin dan hari Kamis, apa kata Nabi SAW? Yufaru likulli abdin la yushrik billahi syair. Diampuni buat setiap hamba yang tidak melakukan kesyirikan, illa, kecuali rajulun bainahu wa baina akhihi syai. Ada orang yang bermasalah sama saudaranya. Fayuqalu andhiru lihadain. Dua orang ini jangan diampuni dulu dosanya. Sampai kapan? Hatta yastoliha. Sampai keduanya berbaikan. Bagaimana berbaikan? Dengan bertegur sapa selesai. Dia mengatakan assalamualaikum. Jadi insya Allah sudah selesai hajirnya. Masalah perasaan hati ya tinggal sekarang kan orang tinggal mengobatin bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Ini berkaitan dengan silaturahim. Dan silaturahim itu bukan hanya berkunjung, jamaah ingat. Silaturahim itu artinya berbuat baik kepada kerabat. Kalau jauh ya kita telpon. Kalau jauh ya kita kirim hadiah sama mereka.
Maka jangan sampai kita ini baik sama orang lain, sama kerabat sendiri, gak baik. Ada teman-teman yang masya Allah, sohibnya dibelikan HP, dikasih hadiah ini, itu macam-macam. Kerabatnya sendiri tidak. Kenapa? Karena dia lebih cinta sama sohibnya daripada kerabatnya. Gak apa-apa engkau mencintai sohibmu, gak apa-apa. Tapi engkau punya kewajiban membantu kerabatmu. Rasulullah SAW ketika ditanya masalah sedekah, lebih utama mana sedekah sama orang lain sama sedekah kepada kerabat sendiri? Antum sedekah sama sohib, sohib ini orang lain. Teman kerja di sini itu orang lain. Dengan antum punya sepupu. Ya Ustaz, ana jarang ketemu sama sepupu, tapi tetap sepupumu, kerabat itu tidak akan pernah terlepaskan. Mana yang seharusnya antum bantu? Bantu sohib, bantu sepupu. Kata Nabi SAW, sedekahmu kepada kerabat itu sedekatun wasilah. Pahalanya dua. Dapat pahala sedekah, dapat pahala silaturahim. Itu pertanyaannya. Ya insyaallah. Ada yang lain? Enggak, sudah kan? Tadi untuk kajian sesi 5 sudah telah kita nikmati. Sekarang kita akan nikmati break selama 10 menit lanjut ke sesi. Break 10 menit, masya Allah. Bangun aja 5 menit mereka.